Dan private party dengan mengunci pintu dari dalam bagi mengaburi pihak berkuasa. 23 individu termasuk 4 wanita diberkas di sebuah pusat hiburan dekat Pulau Tikus, Georgetown dalam Ops Noda Ambang Tahun Baru awal pagi tadi. Kesemua suspek berusia antara 18 hingga 39 tahun itu dikesan berkumpul tanpa penjarakan sosial dan berhibur tanpa kebenaran. Difahamkan pihak polis terpaksa memecahkan pintu rumah apabila mereka enggan membukanya walaupun sudah diketuk berulang kali. Pada mulanya majlis makan-makan dan kemudiannya majlis itu bertukar, mungkin diorang tu excited untuk celebrate New Year. Dan pada ketika itu ada berlakunya pelanggaran SOP dan juga berlakunya pelanggaran di bawah elemen hiburan dan tempat-tempat hiburan. Serbuan yang berakhir pada pukul 3 pagi itu diketuai Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Shuhaili Muhammad Zain.